31 Indonesia akan dilaksanakan dan diharapkan jadi simbol kebangkitan ekonomi nasional. Halo, berjumpa lagi di channel Bola Jeruk TV, di channel informasi tentang sepak bola. Sebelum ke topik, jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe guys. Oke, thank you. Pada saat nanti bergulirnya Liga 1 2021 sampai 2022, diharapkan tidak hanya menjadi simbol kebangkitan sepak bola tetapi juga menjadi simbol kebangkitan ekonomi nasional. Hal tersebut sesuai dengan visi misi yang diusung Bank Rakyat Indonesia atau bisa disebut BRI sebagai titel sponsor kompetisi teratas Indonesia tersebut. Riset dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia telah diterbitkan pada Juni 2020 mencatat kerugian ekonomi dari terhentinya kegiatan sepak bola dan kompetisi dalam negeri mencapai 2,7 sampai 3 triliun. Tak hanya itu guys, penghentian kompetisi juga mempengaruhi 24 ribu orang yang terlibat secara langsung dalam industri sepak bola nasional. Oleh karenanya, bergulirnya Liga 1 2021 diharapkan bisa menggerakkan lagi roda industri yang akan memberikan banyak dampak positif dari segi ekonomi dan sosial. Selain itu guys, berjalannya kompetisi lagi akan ikut mengangkat usaha-usaha mikro, menengah, dan industri di luar sepak bola. Sebab cakupan sepak bola sangat luas dan mudah diterima masyarakat sehingga menciptakan banyak nilai yang bisa dikolaborasikan dengan sektor industri lain. Ini berarti bergulirnya sepak bola Indonesia menjadi stimulasi kebangkitan ekonomi nasional nantinya. Direktur Utama BRI mengungkapkan, yang pasti bahwa melalui ini kita tetap memberikan hal positif untuk masyarakat Indonesia, khususnya industri sepak bola nasional, termasuk di dalamnya sudah pasti UMKM dan industri lainnya. Jadi yang penting impact dari hal ini memberikan dampak positif pada seluruh lapisan masyarakat, sehingga industri sepak bola bergerak dan kaitan turunan dan hal lainnya akan lebih baik ke depan. Pungkasnya Direktur Utama BRI yaitu Sunarso pada peluncuran Liga 1 2021. Lebih dari itu guys, esensi kompetisi sepak bola sebagai media rekreasi masyarakat ikut diperhatikan. Hadirnya kompetisi dipercaya ikut membantu menjaga pikiran masyarakat tetap positif, sehingga menjaga semangat dan optimisme masyarakat dalam menghadapi tantangan kedepannya. Oke guys, mungkin segitu saja untuk informasi kali ini. Semoga saja Liga 1 Indonesia cepat bisa berlanjut ya guys. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Oke, terima kasih.